dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat rangkuman berita menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini, pelbagai perkara telah diumumkan daripada gadget sehinggalah perisian. Microsoft pada minggu ini telah berkongsi lebih banyak perkara berkaitan dengan Windows 8.1 yang akan diperkenalkan dalam bentuk ujian awal pada bulan hadapan. Windows 8.1 kelak akan menyertakan pelbagai perkara baru termasuk kebolehan untuk mengubah size tiles, sokongan menetapkan gambar latar pada start screen, paparan butang start pada bahagian desktop dan beberapa aplikasi baru daripada Microsoft yang didatangkan dalam paparan Metro. Selain Microsoft, Samsung pada minggu ini telah berkongsi mengenai acara yang akan diadakan oleh mereka pada bulan hadapan dinamakan sebagai Samsung Premier. Peranti Galaxy dan Active baru dijangka akan diumumkan pada hari tersebut. Samsung juga turut mengumumkan Galaxy S4 Mini pada minggu ini, namun masih tiada sebarang maklumat berkenaan bilakah peranti tersebut akan memasuki pasaran Malaysia. Opera pula pada minggu ini telah memperkenalkan Opera Next yang didatangkan dengan enjin Chromium. Di samping mereka turut sama memperkenalkan aplikasi Opera Mail yang didatangkan berasingan untuk Windows dan Mac. Google terus memperlihatkan evolusi email di mana pada minggu ini mereka memperkenalkan Gmail baru dengan sokongan tab dan pengurusan email secara automatik bergantung kepada jenis sesuatu email. Aplikasi Gmail untuk Android dan iOS juga akan menerima kemaskini serupa tidak lama lagi. Di Malaysia, pihak Huawei telah pun melancarkan Huawei Essen Mate iaitu telefon pintar bersaiz besar bersaiz 6.1 inci. Ia dijual pada harga RM1,599 Malaysia untuk pasaran tempatan. Lenovo Malaysia turut sama memperkenalkan siri peranti Ideaphone mereka di mana salah satunya Lenovo K900 turut dilancarkan untuk pasaran tempatan. eBay pada minggu ini memperkenalkan eBay Malaysia yang diberikan nafas baru dan juga dioptimasikan dengan beberapa sokongan menarik termasuk feed seumpama Facebook tetapi memfokuskan kepada jual-beli barang. Dan akhir sekali, pada acara tahunan D11, pelbagai perkara dikongsikan gergasi internet termasuk Apple yang mengesahkan iOS dan OS X versi baru akan diperlihatkan pada WWDC 2013, sementara pihak Google berkongsi mengenai peranti HTC One versi Nexus yang akan ditawarkan melalui Google Play Store pada bulan hadapan. Jadi itu adalah antara rangkuman menarik daripada kami di Amaz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan juga ikuti laman web amaz.my untuk pelbagai berita menarik mengenai dunia teknologi. Saya Nisa untuk amaz.my. Yosh!